kendaraan sepeda motor di mana yang pelaku ini adalah seorang pekerja atau buruh ya, yang bekerja di salah satu proyek yang ada di wilayah Bekasi. Dan pelakunya atas bernama Muhammad Rosid Effendi. Ya, Muhammad Rosid Effendi, dia meminjam motor kemudian motornya digadekan ya kepada sesama buruhnya juga gitu. Sama buruhnya juga karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemilik motor, dia keberatan karena tiba-tiba motornya digadekan. Sehingga dari laporan itu ditelusuri nomor HP yang dimiliki oleh di ini, didapatkan bahwa pelakunya si Muhammad Rosid Effendi ini, dan langsung diamankan oleh anggota pusat penyidik kita. Digadaikan berapa rupiah? Digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah. Ya. Uangnya dipakai apa, Non? Nah, ini mau pakai apa? Judi ya. Judi. Jadi padahal pada musim Covid ini judinya masih kere. Ancamannya, Non? Pasalnya kita pakai pasal 308 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun.